dari ujung Cipar Parahnya sampai Kobos. Ya, semanding. Saya sini buka bengkel depan ini Pak. Ya. Sekarang sudah mulai kurang banjirnya. Ya. Masih jalan Pak, banjir ini Pak. Hujan keras sekarang tidak ada mulai banjir ini Pak. Saya tinggal di sini sudah sekitar 7 tahun. Kalau hujan di sini pasti banjirnya banjir di depan rumah sakit. Tapi udah akhir-akhir ini udah mulai berkurang mungkin. Berapa lama berdagang di? Udah lama lah, udah 10 tahun sini. Sekitar ini, belakangan ini seperti apa Bang? Kalau masalah banjir? Belakangan ini tidak ada merasakan lagi banjir di pasar pagi Areka. Jadi yang hujan kemarin, yang pagi-pagi gimana Bang? Insya Allah nggak ada banjir lagi sini Pak. Nggak ada lagi ya? Iya. Udah 10 tahun berdagang masih di sini Bang? Udah 10 tahun ya. Okay. Udah banjir kan, tapi belakangan ini nggak apa lagi lah gitu Pak. Nggak banjir lagi lah gitu. Iya. Ya. Kalau dulu itu dari mana Bang hujan banjirnya Bang? Banjirnya sini lah Pak. Sini lah. Sana. Sekitar berapa dalamnya banjirnya? Sekitar ya saya tengok gitu lah Pak. Iya. Karena segini ya. Berapa hari ini hujan Bang gimana? Nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada apanya? Nggak ada banjir lah. Ini daerah mana nih Bang? Daerah Pasar Pagi Areka Pak. Pasar Pagi Areka. Jadi Pasar Pagi Areka kalau belakangan hari ini hujan, keadaannya seperti apa? Ya biasa nggak banjir lagi gitu. Kami selaku pengusaha di sini di Keripik Mak Cewek yang berada di Jalan HR Subrantas, yang awalnya berkendala dengan banjir, sekarang semenjak ada pasukan kuning, alhamdulillah banjir yang hujannya malam biasanya banjir pagi sekarang sudah tidak ada lagi. Terima kasih untuk pasukan kuning, untuk Bapak Wali Kota juga. Semoga kegiatan pembersihan ini selalu dilakukan rutin.